Kota bawah tanah Dering Puyuh adalah kota bawah tanah bertingkat kuno di distrik Dering Puyuh di provinsi Nevşehir, Turki. Kota ini berada di bawah tanah dengan kedalaman sekitar 60 meter. Ruang-ruang di dalamnya juga cukup besar, hingga mampu untuk menampung 20.000 orang bersamaan dengan ternak dan sekaligus bahan makanannya. Situs ini merupakan kota bawah tanah terbesar yang pernah digali di Turki, dan merupakan salah satu dari beberapa kompleks bawah tanah yang ditemukan di seluruh Kapadokia. Dan berikut ini adalah sejarah kota bawah tanah Dering Puyuh selengkapnya. Menurut Departemen Kebudayaan Turki, awalnya mungkin gua-gua sudah dibangun di wilayah Kapadokia oleh orang Frigia dan orang Indo-Eropa pada abad ke-8 hingga ke-7 sebelum Masehi. Kemudian beberapa abad setelahnya, penduduk di daerah tersebut memperluas gua-gua mereka untuk memperbarui struktur menjadi bertingkat-tingkat, dan mereka menambahkan kapel dan prasasti Yunani. Kota di Dering Puyuh sepenuhnya terbentuk pada era Bizantium, ketika kota itu banyak digunakan sebagai tempat perlindungan dari orang-orang Arab Muslim selama Perang Arab Bizantium di rentang tahun 780 sampai 1180 Masehi. Kota ini terhubung dengan kota-kota bawah tanah lainnya melalui beberapa kilometer terowongan. Beberapa artefak yang ditemukan di permukiman bawah tanah ini diidentifikasi dibuat dari zaman Bizantium Tengah antara abad ke-5 sampai ke-10 Masehi. Kemudian kota-kota ini terus digunakan oleh penduduk asli Kristen sebagai perlindungan dari serbuan Mongolia di timur pada abad ke-14. Dan setelah wilayah tersebut jatuh ke tangan Ottoman, kota-kota bawah tanah itu digunakan sebagai tempat perlindungan penduduk setempat dari penguasa Muslim Turki. Hingga akhir abad ke-20, penduduk setempat, yaitu orang-orang Yunani Kapadokia, masih menggunakan kota-kota bawah tanah ini untuk menghindari gelombang perang berkala. Pada tahun 1923, penduduk Kristen di wilayah itu dipindahkan ke Yunani dalam program pertukaran penduduk antara Yunani dan ke Turki. Dan setelah itu, terowongan-terowongan itu tidak lagi ditempati. Kemudian pada tahun 1963, terowongan-terowongan itu ditemukan kembali setelah seorang penduduk di daerah itu menemukan sebuah ruangan misterius di balik tembok rumahnya. Lalu dilakukanlah penggalian lebih lanjut untuk mengungkap jaringan terowongan. Dan pada tahun 1969, situs ini dibuka untuk pengunjung dengan sekitar setengah dari kota bawah tanah ini dapat diakses. Kota bawah tanah di Dering Puyuh ini dapat ditutup dari dalam dengan pintu batu besar, dan setiap lantai bisa ditutup secara terpisah. Kota ini dapat menampung hingga 20.000 orang dan memiliki banyak fasilitas di dalamnya, seperti anggur, istal, gudang, ruang penyimpanan, dan kapel. Yang unik dari kompleks situs Dering Puyuh ini terletak di lantai 2, karena di situ terdapat kamar yang luas dengan langit-langit berkubah. Diketahui bahwa ruangan ini digunakan sebagai sekolah agama, dan kamar-kamar di sebelah kiri adalah ruang belajar.